Politeknik Imigrasi merupakan transformasi dari Akademi Imigrasi yang berstatus ikatan dinas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Politeknik Imigrasi terletak di BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cinere, Depok, Jawa Barat, tepatnya 21 km dari pusat kota Jakarta. Sejarah Politeknik Imigrasi. Politeknik Imigrasi turut andil dalam mencetak kader pemimpin imigrasi yang berkarakter dan berintegritas tinggi sesuai dengan visi dan misinya. Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah lembaga pendidikan yang lahir berawal dari adanya kesepakatan bersama peserta Konferensi Kepenjaraan Lembang Bandung. Dengan pertimbangan untuk menciptakan kader dengan kualifikasi memadai di bidang pemasyarakatan dan sebagai pelopor dalam menyediakan pendidikan akademis pemasyarakatan dan pola pembinaan terhadap pelanggar hukum. Pemasyarakatan membutuhkan kader-kader bangsa yang profesional, cerdas, berintegritas tinggi untuk mendukung perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan keputusan Presiden RI nomor 270/1964 tanggal 24 Oktober 1964 secara resmi Akademi Ilmu Pemasyarakatan didirikan. Akademi Ilmu Pemasyarakatan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, inilah legitimasi transformasi AKIP menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sehingga siap menjawab tantangan global menjadi lembaga pendidikan vokasional yang mampu melahirkan aparatur pemasyarakatan yang profesional dan humanis.